Suami beri gaji bulan ke bini RM2,000 sebulan, potong KWSP dan selit gaji. Apa hukum ni? Adakah isteri dianggap sebagai hamba atau pekerja buruh? Suami, isteri bekerja dengan suami. Suami bayar gaji RM2,000 sebulan. Dan suami buat simpanan KWSP. Boleh, tak ada masalah. Asalkan upah gaji kepada isteri itu dipersetujui oleh orang yang melakukan kerja. Dan kita nak potong bulan-bulan, kalau itu dijadikan satu kewajipan di sisi pemerintah, tak berhajat kepada kebenaran pekerja. Tapi kalau bukan dari benda yang ditetapkan oleh pemerintah, suami nak potong sikit lagi, perlu kepada persetujuan pekerja. Okey? Dia nak, kita nak potong gaji pekerja, tak boleh sesuka hati. Faham lagi? Kena tengok dulu. Soalan seterusnya.